Wurlun, aplikasi pembaca komik digital buatan LINE, semakin digandrungi di Indonesia. Jutaan pembaca asal Indonesia diketahui mengakses layanan tersebut, baik melalui aplikasi ataupun situs internet Webtoon. Menurut Gina Fiani, manajer Webtoon Indonesia, saat ini LINE Webtoon di Indonesia setidaknya sudah diakses oleh 4 juta pengguna aktif setiap bulannya. Kini, sudah tersedia 36 judul komik digital yang terlayan Webtoon Indonesia. Gia pun berjanji untuk menambah setidaknya 8 koleksi komik baru pada Februari mendatang. Webtoon sendiri dipenuhi dengan karya buatan komikus dari dalam dan luar negeri. Menariknya, komikus-komikus dari tanah air mulai menarik perhatian para pembaca. Beberapa komikus lokal yang karyanya digandrungi, diantaranya adalah Faza dengan karakter si Juki, Nur Farli Murshid melalui karya serial Tahilalats, Anissa Nisfihani dengan karya My Pre-Wedding, dan Orchid the Red Chat melalui karya Ethnoid. Berdasarkan keterangan Gina, di Webtoon Indonesia sendiri, jenis cerita yang paling banyak digemari adalah romantis, komedi, dan horor. Uniknya, 5 karya terpopuler saat ini seluruhnya masuk ke genre romantis. 2 dari 5 karya tersebut pun dibuat oleh komikus lokal.